satu, kami sangat senang dengan mengikuti acara ini. Karena kita bertambah teman, bertambah saudara, dan perjalanan yang juga mengasihkan, cuaca juga mendukung, teman-teman semuanya baik, para romonya juga semuanya baik-baik, menambahkan semua yang belum kita punya, yang belum kita mengerti. Tertarik, entah kenapa, pokoknya saya mau ikut. Kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Yang paling berkesan dalam siarah kali ini adalah tiap hari kita bisa menerima tubuh Kristus. Itu sangat luar biasa. Bahwa semuanya itu pasti ada batasnya. This jul selpa, semuanya pasti akan berlalu. Semoga saya berjalan lebih baik untuk mengikuti Kristus, jalan yang dituntun Tuhan, jangan ke kanan ke kiri. Semoga dengan ziarah ini memperdalam iman kami. Iman kita semakin tumbuh dan semakin kuat, agar kami selalu di jalan Tuhan kami, Yesus Kristus. Apa sebenarnya tujuan dari pengembaraan saya dalam kehidupan ini? Jadi hidup itu adalah sebuah pengembaraan ya. Kita semua ini semua sedang mengembara ya, sedang bersiarah ya. Ziarah bagi kami adalah perjalanan. Perjalanan dalam mencarian, mencari sesuatu ya, mencarian sesuatu yang tentu saja akan membawa kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan kami. Setiap orang mungkin tujuan pengembaraannya berbeda-beda. Menjadikan kami lebih baik untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk semua teman-teman, sahabat, dan seluruh yang kami jumpai di mana kami menapakkan kaki, menjadikan contoh yang baik bagi masyarakat. Tujuan pengembaraan yang membahagiakan itu adalah semakin mengenal diri. Tidak di dalam setiap peziaran semacam ini kami menemukan itu. Namun kali ini karena barangkali diantar dengan baik oleh para romo dan juga di dalam suasana yang memang sudah kami niati, sehingga kami merasa gembira dan merasa menemukan Yesus sendiri. Orang yang mengenal diri adalah orang yang bahagia. Mulai terbuka. Oh ya, ini dunia saya, itu dunia anak-anak, dan Tuhan selalu menjadi harapan kami. Masa tua ini saya harus lebih banyak bersyukur, mendoakan anak cucu, keluarga, dan sesama. Orang kalau semakin mengenal dirinya sendiri, maka dia juga akan semakin mengenal Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau berkenan, jadikanlah saya pelayan yang setia. Di dalam proses ini kita akan dihantar kepada, oh ternyata semua pengalaman itu sifatnya relatif, sementara saja. Yang harus dialami sungguh-sungguh supaya kita punya apa istilahnya dorongan batin untuk mencari yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang pada ujungnya kita akan menemukan
tentang sesuatu yang disebut dengan keabadian, kesempurnaan. Itu hanya di dalam Allah. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Setiap kami di dalam rumah tangga mengalami kegelisahan, mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan, kami selalu mencari Ibu, soan Ibu.